Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Beginilah situasi di dalam bus. Kita sekarang akan berangkat menuju ke Arafah insyaallah. Ini semua tim Haji Lalu Hari yang akan berangkat sekarang. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kami dari tim Haji Lalu Hari sedang dalam perjalanan menuju ke Padang Arafah untuk melaksanakan salah satu rukun haji, yakni berwukuf. Semoga kita semua mendapatkan haji yang mabrur. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kami dari tim Haji Lalu Hari sedang berada di Padang Arafah untuk melaksanakan atau menyempurnakan ibadah haji kita. Semoga mendapatkan haji yang mabrur. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah suasana terkini tepat di depan Masjid Namirah. Bisa dilihat di sini agak star untuk menuju Musdalifah. Insyaallah kita sore ini akan bertolak menuju Musdalifah, dan pada saat ini tepat waktu Mekah 11:35. Insyaallah sebentar lagi kita akan melaksanakan wukuf di Arafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, beginilah suasana terkini jamaah-jamaah yang saat ini akan keluar dari Arafah menuju Musdalifah. Ya, lokasinya tepat berada di kamera ya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada saat ini kita akan bertolak menuju Mina untuk melakukan jumrah. Beginilah suasana terkini
perjalanan jamaah-jamaah haji tahun 2023 1444 Hijriyah. Subhanallah, rata-rata penduduk Mekah atau mukmin boleh terus ya melaksanakan haji. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan insyaallah sebentar lagi kita akan melakukan jumrah Aqabah. Bisa dilihat di depan ini adalah bangunan jumrah. Di dalamnya terdapat tempat jamaah-jamaah haji melempar jumrah. Jumrah kecil, besar dan menengah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita baru saja sampai di tempat jumrah, tentunya dalam rangka melakukan rukun-rukun haji dan menyempurnakan. Dan insyaallah di Mina ini saya akan melempar jumrah dan sudah mempunyai 7 batu kerikil ya. Alhamdulillah wa syukurillah, baru saja saya selesai melakukan jumrah. Maka selanjutnya saya akan menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf dan sa'i. Inilah suasana terkini di tempat jumrah Aqabah ya. Subhanallah. Kalau di kalau nak.